Saya ucap terima kasih atas kesempatan yang hadir, atas program yang dianjur bersama oleh Hasil dan juga Chartered Tax Institute of Malaysia. Dan saya percaya sidang ini akan memberikan ruang untuk membahas, menilai kaedah pendekatan dan perkasa baru bagi meningkat keupayaan tahap kecekapan dalam menyempurnakan tugas kita sebagai pemungut hasil yang tentunya tidak popular tetapi sangat berjasa kepada negara. Selesai saya tekankan ini kerana sering kali saya sebut bahawa Malaysia ini warisi satu sistem di mana asas cukai itu sangat rendah, di antara paling rendah atau terendah di Asia. Asas cukai Malaysia ini 11.7% di KDNK. Kalau Vietnam 17, Filipina 18, malah Singapura 13.8. Jadi rakan-rakan dalam keluarga hasil harus tahu tugas saudara itu hanya melibatkan segelintir, terlalu kecil. Ini asas percukaian. Maka tahap kecekapan itu lebih mencabar ketimbang negara-negara di mana asasnya itu lebih luas dan melibatkan kelompok yang lebih ramai. Sebab itu cabaran amanah yang dipikul itu tentunya bertambah. Dan apa yang kita tuntut sekarang adalah suatu usaha menegakkan keadilan. Cukai itu tidak harus dikutip kepada kalangan yang bukan haknya dan bukan untuk mendera, tapi mengikut peraturan yang telah disepakati, dipersetujui bersama. Jadi tidak harus timbul cara atau kaedah yang dianggap menekan atau menzalimi. Jadi apa yang dilakukan adalah suatu dasar yang hanya menyempurnakan tugas. Dan itu saja yang kita minta. Apa lain masalah kita? Masalah kita ialah negara tertanggung dengan hutang. Saya tahu ramai rakan-rakan saya, terutama kalangan pembangkang, yang cukup bosan kalau dengar soal warisi hutang. Tapi itu kenyataannya. Kita mewarisi hutang yang tinggi dan defisit yang membengkak dari lebih 6.4% tahun 2020-2021, dia turun 5.6% 2022. Dan bila kita ambil alih pentadbiran ini, kita katakan tidak boleh kita pertahankan defisit yang sedemikian. Semua ini kalau lihat dalam kerangka ekonomi makro, mengurangkan defisit kemudian hasil tak bertambah, masalah. Atau mengurangkan hutang tetapi hasil kekal di tahap yang lama, maka tidak juga mungkin. Sebab itu bila kita ambil keputusan tahun 2023 dari 5.6% defisit turun jadi 5%. Ini suatu usaha yang mencabar, tidak mudah, kerana harapan rakyat itu menggunung, terutama bila pemimpinnya itu dikatakan pejuang reformasi. Jadi orang kata reformasi apa, kata belum dapat hasilnya. Hasilnya tak mungkin dalam 1-2 tahun, kerana hasil itu dalam keadaan defisit yang membengkak. Jadi turun mengikut keupayaan, mengikut kadar dan kemampuan kita, agar tidak membebankan rakyat, terutama golongan rentan dan miskin dan terpinggir, sama ada miskin bandar, desa atau pedalaman. Jadi untuk tahun 2024, kita mengunjurkan penurunan
deficit itu dari 5% tahun lalu kepada 4.3%. Ya, kerana negara mesti diurus secara baik. Dan saya tahu ini bukan sesuatu yang dapat difaham, ya, dimengerti atau didukung oleh seluruh rakyat. Kerana umumnya rakyat itu mengharapkan habuan yang langsung pada mereka. Dia tak peduli sama ada hutang besar atau tidak, ataupun defisit membengkak atau tidak. Jadi kalau mau popular saja, saya apa salah, saya ambil dia hutang. Bagi. Hutang lagi. Bagi. Nampak popular. Tetapi, apakah ini sikap seorang pemimpin yang bertanggungjawab? Bapa yang kelola kebajikan anak-anaknya. Hutang sebanyak mungkin. Bila dia meninggal dunia, isteri dan anak-anaknya terbeban. Samalah dalam keadaan kita. Saya beli hutang yang akan tanggung anak cucu saya. Sebab itu, hutang itu mesti dibatasi dengan keupayaan kita. Melunaskan pada waktu yang ditetapkan. Saya beri contoh bagaimana kerana sekarang ini ada kekeliruan. Saya dikutuk dan diserang oleh melalui terutama media sosial yang diketuai oleh rakan-rakan pembangkang yang mengatakan Anwar tidak memberikan jawapan yang tepat kerana hutangnya bertambah. Hutang negara bertambah katanya. Ya. Berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi dia tidak melihat, ya, kadang-kadang tidak ada kebenaran, tidak ada keadilan, tidak ada kesediaan untuk memberikan angka yang betul. Jadi orang keliru. Dia tengok jumlah hutang bertambah. Memang betullah hutang itu bertambah, tetapi kita tidak berhutang. Angka itu bertambah kena ikut kadar tahunnya. Saya bagi contoh umpamanya. Ya. Kerajaan tiap tahun pinjam. Pinjam nak bayar hutang, pinjam untuk pembangunan. Yang paling membebankan ialah pinjam bayar hutang. Sebab itu pengurusan ekonomi negara itu penting. Tak boleh kita serah dari Perdana Menterinya, kementerinya, kepada ketua susahnya, kepada pemungut hasilnya. Tak boleh ada ketirisan dan rasuah dan penyelewengan. Kerana yang tanggung itu negara dan rakyat. Umpamanya, bila saya sebut hutang, berapa jumlah hutang yang kita bayar? Bayar hutang untuk satu 1 MDB. Saya ingat tahun lalu. Hutang 1 MDB itu 48 bilion ringgit. Bayangkan kalau kita dapat belanja 48 bilion itu untuk pembangunan sekolah, klinik, universiti, termasuk perarasan gaji. Ya. Ini 48 bilion. Jadi apakah boleh saya kata, oh tak, saya tak peduli. Ini pentadbiran lama. Saya tak peduli, saya tak nak bayar. Tak boleh. Jadi walaupun saya ada Perdana Menteri sekarang, saya juga terikat dengan beberapa keputusan lampau. Sebab itu bila saya nak buat keputusan bersama rakan-rakan saya, saya kena fikir bukan saja sekarang, tapi tanggungan bagi pentadbiran dan generasi akan datang. Saya bagi contoh, ya. Tak pinjaman, kita kata mesti kurang. Tak pinjaman kita kurangkan. Ya. Walaupun hutang masih membengkak. Jadi kena faham orang yang nak kritik dan serang ini. Jangan sembrono. Kerana itu akan membawa erti kezaliman. Jadi bila dia tak ada fakta pula nanti, dia buat khunut nazilah pula. Lagi kacau bilau kita ni. Sebab tu kena mula dengan fakta dan data. Umpamanya, tahun 2021, berapa banyak hutang? 100 bilion ringgit. Tahun 2022, berapa hutang? 100 bilion ringgit. Maka saya kata tak boleh lagi bertahan. Maka tahun 2023 kita kurangkan 93 bilion ringgit. Baik, 2024 kena kurang lagi. Kita kurang kepada 86 bilion ringgit 2024. Maksudnya daripada 100 bilion ringgit
pentadbiran lalu, mari pentadbiran kita turun kepada 86 bilion ringgit. Dan ini perlu dikurangkan. Kalau kurangkan cara mendadak, maka tak dapat kita teruskan dengan agenda pembangunan kita. Universiti harus dikembangkan. Beberapa disiplin baru, artificial intelligence dan digitalization harus diperkenalkan. Sekolah-sekolah harus dibekalkan dengan kemudahan-kemudahan baru. Dan kita pula kadang-kadang kerana kecuaian, sampai tandas pun kena baiki tahun lalu. Tandas sekolah berapa? 8,600 yang rosak. Bayangkan, Malaysia, negara hebat dan gagah. Tandas anak-anak kita dan cucu kita tak boleh dipakai. Setengah, sebab tu kadang-kadang bagi profesional di bandar, termasuk chartered accountants. So, I want to also share and appreciate the stark realities that we have to face. Can we just ignore? We cannot. But you require funds. But we start with the basic necessity requirements of our people, which includes lavatories, which includes public housing. Jadi saya harap ini harus dimengerti. Yang penting, apakah kita harus terus hutang? Tak boleh. Kita mesti kurangkan jumlah hutang. Ya. Kalau dulu, tahap pinjaman itu 64% daripada KDNK. Itu terlalu tinggi. Dah melepasi had yang sepatut kita pertahankan bagi sebuah negara. Ya. Kalau terus dasar yang tidak bertanggungjawab, tak dapat pelaburan macam kita dapat sekarang. Tadi Saudara Saw bercakap tentang pertumbuhan kita untuk suku tahun kedua yang sangat membanggakan, 5.8% pertumbuhan. Tak dapat kita capai itu kalau orang lihat umpamanya tidak ada dasar yang bertanggungjawab. Hasil tidak bertambah, kecekapan hasil dipertikai, kecapan custom dipertikai umpamanya. Negara dan kerajaan terus boros. Rasuah terus menular. Dan isu tata kelola dan governance diremehkan. Orang tidak ada keyakinan. Seperti mana saudara mau melabur, saudara mau melihat apakah dasarnya jelas. Yang disebut, ya, pertama soal governance. Keduanya, ada tidak kejelasan dasar-dasar, clarity policies. Sama ada energy transition, digital transformation, food security. Ya. Ini ada tak dasar yang jelas? Itulah yang saya sebut. Termasuk apakah negara ini yang terbeban dengan hutang yang banyak bersedia untuk mengurangkan? Apakah negara ini yang terbeban dengan defisit yang tinggi, yang membengkak, dapat kurangkan? Nah, kalau ini dilihat kerangka ekonomi makro begitu rupa, maka orang akan tambah keyakinan. Dan alhamdulillah setakat suku tahun-tahun ini sangat membangga dan meyakinkan kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita pertahankan sehingga tahun ini, akhir tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, berbalik kepada keluarga hasil. Saya tegaskan dalam beberapa pertemuan termasuk akhirnya dengan Saudara Dr. Butarik di Pulau Pinang. Kita mengharapkan dengan asas yang begini rendah, asas cukai Malaysia yang paling rendah, kecekapan keluarga hasil itu harus paling tinggi. Dan saya tegaskan tidak membebankan membayar hutang atau membayar cukai, tetapi mesti melunaskan. Dan saya bercakap ini berdasarkan pengalaman yang real. Kerana saya adalah di antara orang yang membawa, mengangkat kedudukan jabatan hasil itu menjadi lembaga hasil dalam negeri. Itu saya lakukan dulu. Ya. Kerana saya yakin kita beri tugas yang besar. Kadang-kadang menghadapi risiko. Ada yang menerima ugutan. Kerana kadang orang-orang yang kaya ni kadang dia nak guna, dia kata ini kena cara lama. Sebab tu saya sebut kadang-kadang rasuah ini juga menjadi sistemik.
sistemik di mananya dah menular begitu begitu kukuh. Dia dah biasa dengan cara itu. Bapa cukai 2 juta. Runding jadi 500 ribu ringgit. Ha? Bocor sana, bocor sini. Dia biasa. Jadi bila kita nak ubah, kalau patut bayar 2 juta, 2 juta. Katalah kita kata dia patut 3 juta, tapi dia bagi alasan yang munasabah. Nak kena kurangkan sedikit. Munasabah. Itu bukan urusan saya. Saya percaya kepada kepakaran, kejujuran sesudah melaksanakan. Tapi saya nak tegaskan ini kerana ini di kalangan segelintir keluarga hasil ada berlaku. Dan saya beritahu kepada Dr. Abu Tariq, pastikan ya, gelombang kecil ini betul-betul dihenti, dan kalau mereka terus lakukan, kita akan dakwa dan humban mereka dalam penjara kerana mereka khianat amanah negara. Tapi ini kumpulan-kumpulan kecil. Kalau kita biarkan, dia akan memberikan persepsi dan menjejaskan nama baik lembaga yang telah berjasa dan berkhidmat dengan baik. Ya. Saya tahu daripada jabatan dulu sampai sekarang, jadi kita harus tingkatkan. Ya, tugas saudara besar. Saya tegaskan semula, asas percukaian sangat kecil. Kalau hasil pun kecil, negara akan terjerumus dalam masalah, menghadapi masalah kewangan yang besar. Jadi tadi Dr. Abu Tariq sebut tentang keperluan digitalization, online dan sebagainya. Ya, itu langkah-langkah yang saya fikir ikhtiar-ikhtiar baru yang memenuhi keperluan semasa supaya lebih cekap, lebih murni dan boleh mengelakkan ketirisan ataupun kecurigaan. Dan saya harap seluruh keluarga hasil beri kerjasama penuh untuk mengangkat bukan sahaja keupayaan tapi juga tahap kecekapan lembaga hasil supaya kita dapat hasil yang baik. Saya pernah sebut dulu ya, pengalaman saya masa jabatan hasil dalam negeri. Saya kebetulan pergi melawat jabatan dan diberikan taklimat. Dan pada masa itu kebetulan ketua atau ketua pengarah masa itu dipanggil lembaga jabatan hasil beritahu saya, katanya ada 10 bilioner Malaysia yang suka nak bayar cukai. Kalau bayar sedikit, yang lain semua tertunggak. Jadi saya kata aneh kalau yang bilioner pun tak nak bayar cukai. Jadi yang guru, yang pegawai kerajaan dia suruh bayar macam mana? Rupa-rupanya kerana sistem itu berupa, dia takut kerana tekanan dan pengaruh yang begitu kuat. Jadi saya keluar saja daripada jabatan, kepada media saya sebut, saya nak ingatkan semua 10 bilioner itu bayar cukai ikut jadual. Kalau tidak, lembaga jabatan hasil dalam negeri akan terpaksa mengambil tindakan yang wajar. Saudara-saudari yang dikasih sekalian, ya, itu bukan perkara yang mudah. Itu juga kenyataan seorang menteri kewangan ketika itu yang akan tentu mengundang masalah dan tekanan. Tetapi saya lakukan kerana saya fikir itu yang terbaik. Dan kalau menterinya itu pun dianggap lemah, jabatan tidak akan berani. Sebab itu Perdana Menteri saudara-saudari sekarang ini memberi saudara-saudari dukungan dan sokongan penuh dan kepertahankan setiap orang keluarga hasil dalam menjalankan tugas saudara yang lain. Dan apa yang diperlukan, kelengkapan, kemudahan, ganjaran, apa yang munasabah, saya beri jaminan kita akan berikan kerana kita mahu saudara bekerja sebagai itu pasukan dan menukar wajah penjawat awam, apalagi lembaga yang baru yang boleh dipercayai, diyakini menjalankan tugas dengan lebih sempurna. Saya sering juga panggil Abu Tariq dan rakan-rakan, mendengar juga pandangan mereka
tentunya bagi beberapa cadangan, leteran kepada mereka, tapi juga beri ruang supaya mereka juga beri pandangan, cadangan, apa sahaja yang perlu untuk memperkukuh institusi. Dan dengan kerjasama institut, tentunya kerana kemahiran dan beberapa kepakaran ada pada mereka, jadi kerjasama ini, jaringan ini akan membantu. Jadi melalui forum ini, NTC 2024, saya percaya kita juga cari jalan dan kaedah dan memberikan semangat baru kepada saudara. Saya mau lihat hasil bertambah lebih daripada unjuran. Saya mau lihat setiap sen, setiap ringgit yang perlu dibayar itu dibayar tanpa kecuali. Tapi saya juga melihat seperti mana saudara tahu, tidak membebankan orang atau syarikat lebih daripada had yang ditetapkan. Tapi kalau tanya saya, dalam keadaan negara begini dan harapan rakyat menggunung, saya juga meminta dan memberi harapan menggunung atau sampai nak kita melangit jauh sikitlah kepada rakan-rakan hasil. Jadi tengoklah akhir tahun ini, saya nak hasil itu mesti melonjak. Kalau tidak, Datuk Dr. Abu Tariq kena berbagi di depan ofis saya. Tapi saya percaya, saya sebut begini kerana saya tahu semangat keluarga hasil seperti yang saya saksikan juga itu di Pulau Pinang, dan saya menaruh harapan yang tinggi agar kita bawa satu tradisi dan budaya baru dalam negara kita, kerana ini sahaja yang boleh membantu menyelamatkan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.